Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan tunjukkan resep router dari Delling DIR 612. Modelnya seperti ini ya. Nih, bisa lihat. DIR 612. Oke, untuk IV-nya bisa lihat itu ya. IV-nya terlihat 192.168.01. Cara hard resetnya itu gampang sekali. Ini ada lubang kecil di sini. Tulisannya reset ya. Ini saya tunjukin di sini. Jadi kalau kalian misalnya itu lupa password, mau ganti password, mau ganti lainnya, itu gampang sekali. Cukup colokkan aja di sini. Colok-colokkan, perhatikan lampunya, indikator hidup ya, biarin dulu. Setelah itu ini ambil satu buah jarum ataupun pokoknya besi seperti inilah kira-kira seperti ini, lalu colokkan di sini dan lihat. Sampai muncul lampu seperti tadi ya, lampunya hidup semua, nyala satu kali, maka router ini sudah bisa tereset. Untuk buktikannya gampang, ini bisa kita lihat di sini ada sebuah jaringan. Lihat, kita tunggu. Ini sudah muncul jaringan WiFi DIR 612. Oke, di next video kita akan buat tutorial cara membuat koneksi si router DIR 612 ini, baik menggunakan baik sebagai repeater atau untuk memperluas WiFi dan koneksi menggunakan koneksi kabelan. Nah, ini bisa lihat nanti ya. Kita akan setting di video berikutnya.